Kimchi mau beres-beres barang lama Kimchi. Siapa tahu nemu fashion item yang keren. Ini kan dress floral lamanya Kimchi. Ini vintage banget ya. Masih bisa dipakai kali ya buat Kimchi. Trend fashion itu selalu berputar loh fashion people. So buat kamu yang punya item vintage, jangan ragu untuk menggunakannya lagi. Trend tidak harus selalu diikuti. Justru yang klasik itulah yang sering dicari. Kamu ingin memakai kembali fashion item vintage kamu? iLook punya beberapa tips untuk kamu memakai fashion item vintage kamu. Let's check this out. First, blazer vintage. Punya blazer ayah atau ibu kamu yang kegedean? Yes, blazer dengan potongan klasik dan juga tampak old school ini bisa kamu pakai loh. Lipat sedikit ujungnya dengan tidak beraturan, padu-padankan dengan midi dress kamu. Atau kamu juga bisa menarik lengan blazer hingga sampai ke siku untuk kesan yang lebih cool. Next, bawahan vintage. Ada banyak sekali bawahan vintage yang bisa kamu coba loh fashion people. Rok atau celana vintage ini jangan ragu kamu pakai dengan cara memasukkan pakaian atas kamu dan mengikatnya dengan menggunakan belt. Next, sepatu vintage. Sepatu platform, flats ataupun ankle boots dengan bahan suede ataupun kulit bisa membuat penampilan kamu terlihat lebih vintage. Pilihlah warna-warna kalem seperti putih, krem, pink peach ataupun biru telur asin. Kalau kamu ingin memadupadankannya dengan sepatu bermotif, pilihlah motif bunga, polka dot ataupun stripes. Penampilan vintage kamu akan terlihat lebih kece. And the last, aksesoris vintage. Kalau kamu punya topi fedora, kacamata berukuran besar yang retro, ikat pinggang tipis warna coklat ataupun putih, dan juga tas berbahan kulit, bisa menjadi pilihan kamu untuk bergaya vintage. Pilihlah 2 ataupun 3 dari item vintage tersebut agar penampilan vintage kamu semakin menonjol. Well, tadi dia beberapa tips memakai vintage item agar terlihat stylish. Wanna know more about fashion? Stay tune on iLook.